Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dengan keadaan sehat walafiat guys ya. Sampai jumpa di channel Ilmu Official lagi ya. Oke, kita akan membuat tutorial guys. Trick and tips 3 trik movement cepat atau fast hang dengan nyatakan cepat juga untuk jinglenya ya, movement atau jingle yang cepat. Mungkin kalian juga banyak yang belum bisa atau yang pemula belum bisa. Kalian bisa tonton video ini dan kalian bisa share-share ke teman Anda ya, supaya teman kalian juga bisa menonton video ini dan bisa mengasih tutorial video ini guys ya. Oke. Oke lah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys ya. Dukung terus channel ini supaya berkembang. Dan jangan lupa share-share ya. Pokoknya dukung terus lah channel ini. Langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini guys, pertama-tama kalian bisa lakukan jingle normal ya. Ini banyak dipakai oleh pemain atau pemula, pemain PUBG player. Player PUBG maksudnya ya tuh. Itu pun pelannya kanan kiri aja ya. Tadi ini jingle cepatnya kanan kiri ya, kayak seperti itu. Dan kalian bisa kombinasi dengan jingle ini guys, jingle segitiga ya, itu jinglenya BTR Legend dulu yang dia suka pakai seperti itu guys. Kayak segitiga tapi muter juga guys, seperti itu. Dan kalian bisa coba kalian tuh kanan kiri kalian bisa paskan dengan crosshairnya dengan latihan di depan ini ya. Itu kalian tepatkan aja, nanti kalian bisa paskan ke musuhnya. Dan yang kedua, kalian bisa latih di sini guys tuh. Di sini kan ada tiang-tiang ya, bentar-bentar, bukan yang di sini, kita yang ke depan sana yang lebih lega, yang enggak ada lootingannya ya. Dan di sini kalian bisa coba tuh. Ini ada tiang kan, kalian bisa coba tuh. Tiang ini kalian hindari guys, jangan sampai nabrak ya. Kalian kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri aja latihan seperti itu. Dan kalian ulangi sampai 15 menitan ya sebelum kalian main. Ini tuh sepele tapi ini sangat bermanfaat bagi pemula atau player PUBG Mobile yang baru pertama kali main ya, supaya dia bisa berlatih dan bisa terbiasa untuk movement jingle tua. Bisa kan kanan kiri kanan, nunduk sama nunduk bisa divariasi dengan nunduk kalau kalian sudah terbiasa guys ya. Dan sini juga kalian bisa tuh kanan kiri jongkok ngelin ya. Dan ini juga tuh jongkok ngelin nembak, jongkok ngelin nembak. Tapi ini bukan untuk itu ya, kalian coba lagi untuk kita membahas movement atau jinglenya supaya kalian cepat ya, kalian bisa cepat dan kalian bisa terbiasa dengan jingle yang sama nunduk guys. Kan kalian bisa coba di sini tuh, kalian bisa coba sekaligus di sini dengan kalian nembak-nembak di sini dengan ini ya, di mode latihan ini, di medan latihan kalian bisa coba ini, kalian bisa aktifkan dan kalian coba dengan M4-nya saja, kalian tembak-tembak aja guys secara cepat ya. Itu kan banyak guys ya, mohon maaf ada suara motor, suara apa ini, banyak motor anjay, masih sore loh. Dan kalian bisa juga paskan di sini tuh, kalian jingle-jingle coba aja tembakan crosshair kalian ke situ ya, supaya ya ini buat latihan aja guys, kalian bisa jinglenya cepet nggak gitu kan. Sama saja kan juga mengepaskan ke posisi musuhnya kan, crosshairnya kalian paskan ke kepala musuh tuh, kalian bisa tandain saja di situ ya. Dan di sini ketiga, kalian bisa pakai ini guys, langsung boneka manekin ini untuk kalian pasin tuh jingle-jingle tuh. Suara ting-tingnya kan bisa kalian denger tuh. Kan kiri ada sama kombinasi lah segitiga tuh, kalian paskan tuh. Kalian coba kanan kiri kan kiri seperti aja tuh. Ini manual guys tapi agak cepat ya, tapi itu kena headshot ya. Kalau kalian sudah terbiasa pasti akan headshot guys. Pokoknya kalian latihan terus saja, nanti pasti akan kena kepala terus ya. Kalian coba aja di medan latihan ini seperti ada boneka. Inilah tips yang ketiga, kalian bisa pakai ini karena ini lebih mirip itu ya ke musuhnya ya, kayak orang kan ini ke boneka. Tadi tuh aim jelek saya guys, saya tuh belum bisa jingle apa namanya sambil nunduk ya, karena itu harus 4 jari kan, itu saya belum bisa pakai nembak kiri ya sama jongkoknya di kanan bawah tuh belum bisa, saya cuma pakai 3 jari guys. Dan ini kita coba di TDM tuh, kalian bisa lihat sendiri kan langsung kena jingle-nya tuh, pasti kena kepala, kalian bisa cepet aja ya. Ini saya nggak pakai merundu ya, ini lumayan tahu jinglenya bisa menghadapi musuh tuh. Kanan kiri kalian bisa balikan ke pojok kiri kanan atau kiri kanan, dan kalian kombinasikan ke segitiga juga bisa tuh, kalian bisa fast respon juga
untuk ke musuh yang HBD ya. Tuh kan bisa arahkan crosshair-nya. Kalau kan sudah pro dan kan sudah terbiasa tuh, bisa langsung headshot kena kepala tuh. Aku aja reload tuh langsung bisa refleks lah ke musuhnya ya, yang sedang menembak tuh. Kena headshot kan kepalanya tuh. Kalian fast speak ya guys, tuh jinglenya nih guys tuh, kalian bisa lihat tuh kanan kiri kanan kiri kanan kiri kan tuh, ada pojok kiri kanan kanan kiri atas bawah kan tuh, kiri 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 bawah atas bawah kan, seperti itu kalian bisa kombinasikan ya. Ini secara pelan ya, nanti kalian bisa, ini namanya jingle zigzag ya, yang seperti itu tuh karena mojok ya, kanan atas kiri atas kayak gitu. Ini kombinasi segitiga yang disukai oleh PT Ryzen tuh, kena kepala ke boneka ini ya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa coba, kalian bisa tonton video ini dan share ke teman anda jika merasa video ini sangat bermanfaatnya bagi teman anda yang baru bermain PUBG dan ingin movement cepat guys ya. Oke guys, sampai jumpa di video ini dan video selanjutnya, tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya, bye bye, sampai jumpa tutorialnya.